Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Paradigma Channel. Kali ini Paradigma Channel akan membahas tentang sosok dan profil Tunku Hasan Ditiro. Ini penting untuk kita bahas karena ada beberapa hal yang sebenarnya masih tidak diketahui oleh banyak orang terkait profil pribadi beliau, keluarga, dan lain sebagainya. Yang pertama, nama lengkap beliau adalah Tengku Hasan Muhammad Ditiro. Jadi Muhammad adalah nama ayah beliau atau dikenal dengan Lebe Muhammad. Lebe dalam bahasa Aceh itu berarti Tengku atau pengajar agama atau ustad. Tingkatannya itu di bawah Tengku Si. Nah, sosok ayah beliau ini adalah seorang ustad atau ulama di Ditiro saat itu. Tunku Hasan Muhammad Ditiro lahir di Tanjung Bungung, Pidi, pada tanggal 25 September 1925. Nama ibu beliau adalah Pocut Fatimah binti Tunku Mahyiddin bin Tunku Syekh Ditiro Muhammad Saman bin Syekh Tunku Abdullah. Istri beliau, Dora Ezweff, warga negara Amerika yang berketurunan Iran. Beliau menikah pada tahun 1962. Ada juga versi lain yang menyebutkan beliau menikah pada tahun 1964. Anak beliau adalah Karim Michael Ditiro, lahir pada tanggal 5 Februari 1969. Saat ini mengajar sebagai dosen dan asisten profesor di Xavier University, Ohio, Amerika. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin kita bahas. Yang pertama, terkait tanggal apa tahun lahir beliau. Tahun lahir beliau itu ada beberapa versi yang menyebutkan bahwa beliau lahir tahun 1952, ada yang mengatakan beliau lahir 1953, bahkan ada juga yang mengatakan beliau lahir pada 1928. Jadi ada empat versi. Versi pertama itu beliau lahir tanggal 25 September 1923, itu ditulis dalam biografi buku Demokrasi untuk Indonesia edisi kedua cetakan Teplok Press terbitan Yogyakarta tahun 1999. Versi kedua, beliau lahir tanggal 25 September 1925, itu ditulis versi buku Dr. M. Isa Sulaiman. Kemudian versi ketiga, beliau lahir pada tanggal 25 September 1928. Itu versi yang ditulis oleh majalah Tempo dalam ulasan majalah Tempo yang berjudul Siapa Hasan Tiro, edisi 15 Juli 1978. Versi keempat menyebutkan beliau lahir 4 September 1930. Ini versi dari Dr. Husaini Hasan dan versi buku The Price of Freedom halaman kelima. Bukti yang paling otentik bahwa Hasan Tiro lahir pada tanggal 25 September 1925. Nah, kenapa ini menjadi otentik? Karena argumentasi dari adik beliau, adik lain ibu dari beliau, yaitu Tengku Aisyah, yang mengatakan bahwa dia selisih 3 tahun dengan abangnya Tengku Hasan Ditiro. Dan bukti kedua adalah paspor Swedia yang dipegang oleh Tengku Hasan Ditiro dan tertera dalam paspor tersebut beliau lahir pada tahun 1925. Dan argumentasi ini dimuat dalam buku Hasan Tiro Jalan Panjang Menuju Damai Aceh yang ditulis oleh kawan Murizal Hamzah pada halaman 209. Jadi itu empat versi terkait kelahiran beliau, tahun, bulan, dan tanggal kelahiran beliau. Nah, dalam hal ini beliau lebih otentik lahir pada 25 September 1925. Yang kedua yang menarik untuk dibahas adalah tentang penamaan Tiro di belakang nama Tengku Hasan. Jadi ada beberapa penulis yang mencoba membantah bahwa tidak sah penamaan label Tiro di belakang Tengku Hasan Ditiro karena beliau tidak berasal dari garis ayah tetapi berasal dari garis ibu atau garis perempuan dengan Tengku Syekh Ditiro Muhammad Saman. Jadi beliau dari garis perempuan Pocut Fatimah binti Tunku Mahyiddin bin Tunku Syekh Ditiro Muhammad Saman bin Syekh Tunku Abdullah. Nah, dalam hal ini sebenarnya ini sesuatu yang biasa saja ketika penamaan
Tiro di belakang nama beliau, bukan karena memang beliau yang pertama beliau berasal dari Tiro, yang kedua memang garis beliau itu adalah garis dari Tungku Syekh Muhammad Saman di Tiro. Jadi hal ini sah-sah saja karena memang beliau memiliki jalur silsilah yang langsung bersambung dengan Tungku Syekh di Tiro Muhammad Saman atau keluarga besar di Tiro. Itu fakta yang kedua. Terkait pendidikan beliau, beliau sekolah rakyat di Lamlo PD pada tahun 1933. Kemudian dari sekolah rakyat di Lamlo, beliau masuk ke Madrasah Sa'adah Al-Abadiyah di Blampaseh PD pada tahun 1939. Nah, disinilah kemudian beliau bersentuhan langsung dengan Abu Daud Ber'eh selaku guru beliau di PD kala itu. Nah, dari Madrasah Sa'adah Al-Abadiyah Blampaseh, beliau masuk Normal Islam Institute di Biren pada tahun 1942. Di sini juga beliau bersinggungan dengan beberapa guru beliau seperti M. Nur El Ibrahimi, kemudian Aka Yakubi dan lain sebagainya. Selanjutnya, lulus dari Normal Institute, beliau masuk ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta dan lulus pada tahun 1948. Di sini beliau juga salah satu orang Aceh yang kemudian membawa pulang perhimpunan pergerakan Indonesia pelajar Islam Indonesia atau PII ke Aceh bersama Tengku Sofyan Hamzah, yang kemudian Tengku Sofyan Hamzah ini menjadi imam Masjid Raya waktu itu. Jadi selesai dari Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia, beliau mendapat beasiswa ke Columbia University. Jadi setahu kami ada tiga orang yang mendapat beasiswa ke luar negeri. Yang pertama Tengku Hasan di Tiro ke Columbia University, yang kedua Ilyas Manila ke Filipina, yang ketiga adalah Yakub Juli ke Belanda. Jadi tiga sejolo ini kemudian keluar dari Aceh, kabarnya berdasarkan rekomendasi daripada Tengku Daud Ber'eh untuk belajar di luar negeri. Nah, di Columbia University, Tengku Hasan Ditiro ini menempuh jurusan politik dan hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas Columbia di New York, Amerika. Dan beliau mendapatkan beasiswa Columbo Plan dan selesai pada tahun 1951. Mungkin di katalog Columbia University, bagi kawan-kawan yang ingin menyaksikan atau ingin membaca tentang tesis beliau terkait konstitusi Kerajaan Aceh, mungkin bisa dibaca di katalog Columbia University. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa beliau sempat kuliah di Fordham University di Amerika. Nah, dalam hal ini kami tidak mendapatkan informasi banyak terkait beliau kuliah di Fordham, tetapi gelar doktor dalam bidang hukum yang beliau peroleh khususnya dari Universitas of Plano di Amerika, itu adalah gelar honoris causa yang diberikan oleh Universitas Plano kepada beliau pada tahun 1975 di bidang hukum, karena beliau dianggap berjasa dalam beberapa hal, khususnya dalam perpolitikan di Asia dan juga dalam hal toleransi di Asia, dan melakukan kampanye hak-hak asasi manusia di Asia di saat itu. Dan hal ini bisa dilihat di sumber Plano News kalau tidak salah kami. Di situ disebutkan bahwa yang salah satu yang mendapat anugerah Doktor Honoris Causa itu adalah Tengku Hasan Ditiro dan beberapa jenderal Amerika lainnya. Nah, hal ini mengasah pemikiran beliau, bagaimana beliau kemudian mengawinkan pemikiran Islam dan pemikiran Barat menjadi sinkron, yang kemudian lahir dalam beberapa karya beliau yang bisa dibaca karyanya itu di beberapa tempat, mungkin bisa ditemukan terkait buku-buku, dokumen dan lain sebagainya. Nah, terkait mungkin transformasi ini, seperti saya sampaikan tadi, ini kita akan bahas dalam beberapa waktu ke depan, mengingat waktu dan kondisi. Kami dari Paradigma Channel juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kawan-kawan. Insya Allah habis Lebaran kita akan membahas video selanjutnya bagaimana proses transformasi beliau dari seorang Indonesia menjadi seorang ideolog Aceh Merdeka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Rabbi,